terulung pada zaman tu. Ya. Yeah. Ketua yang terulung. Jadi ada lagi yang lain. Gusti. Gusti mana? Guru saya Gusti pun sama. Assalamualaikum, geng. Kat tangan saya ni ada satu pedang yang mana dapat pada keluarga kita ni. Yang mana dulu dikatakan pedang ni punya bilah tu sendiri terbang untuk mencari kepala musuh-musuh yang zalim. Jadi pedang ni alhamdulillah hari ni berada di tangan ustaz, yang mana keturunan ni dah serah pada kami untuk kami pelihara ataupun rawat dia dengan baik. So hari ni boleh cerita sekali lagi ya, kak, yang mana sejarah sebenar pedang ni supaya menjadi tauladan dan menjadi pengejaran buat kami, yang mana benda ni benar berlaku, yang mana sebelum ni orang kata benda ni mitos, tapi sebenarnya ini adalah keturunan yang nyata yang datang dan menceritakan kepada kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya dekat sini untuk tentang pedang ni. Seperti mana yang saya maklumkan tadi lah, arwah nenek dia menerima pun daripada keturunan yang sebelum-sebelum ni lah. Dan saya tak tahu keturunan yang keberapa. Jadi untuk yang pedang ni, semasa perang yang saya diceritakan oleh arwah nenek tu, semasa perang, kalau dulu ada perang Jepun, orang akan nak selamatkan diri. Jadi macam yang lelaki ni akan keluar, macam yang moyang-moyang yang terdahulu katanya gunakan pedang ni akan pergi berperang. So jadinya ini belah Johor kan? Ya betul. Nenek, kira nenek tu dia orang Banjarmasin, tapi arwah atuk saya pula yang lelaki tu dia memang orang sebelah kewat sana. Baik. Jadi dia dapat pedang ni pun wallahualam dengan cara yang macam mana saya tak tahu. Tapi dia orang soleh kan? Ya betul. Daripada keturunan nenek saya ni yang dah arwah moyang yang tu nama ni memang untuk jantan, dengan lagi seorang tu daing. Dan ada lagi seorang tu yang daripada keturunan saya meninggal. Dia ni daing. Apa ni, meninggal tapi gaib. Tak tahu sama sebab dia nak pergi haji. Tapi memang tak jumpa sampai. Nama dia? Yang itu saya tak pasti. Tak ingat. Tapi memang arwah nenek ada cerita lah. Sebab dia pun salah seorang yang memang terlibat jugalah dengan yang peperangan tu. Boleh panggil ni. Kita boleh tengok ni. So jadi bila dah ada ni, macam kami macam sampai je ke arwah nenek dulu, dia memang biarkan dia pedang ni, tak pernah terfikir nak buat bilah balik ke, tak pernah terfikir. Tapi bila sampai ke tangan yalah bapa saya kan, dia tak tahu, dia fikir macam barang antik dia buat. So jadi, disimpan dia hidupkan balik tu. Rupanya orang kata kalau pedang ni tak boleh dilulurkan dengan limau purut. Jadi bapak saya buat benda tu. Lepas tu jadi apa? Efek jadi apa? Efek keluarga huru-hara lah. Okay. Siapa nak ustaz suruh buka ni? Siapa nak tengok? Share dulu, geng. Share, ustaz akan tengok, ustaz akan tunjuk lagi. Tapi bukan di platform ni. Platform biru, geng. Platform ni tak boleh nak bang lagi. Jadi apa berlaku benda-benda yang misteri pada pedang lah, contoh jadi sakit ke apa semua simpan. Okay. Bila berlakunya satu benda ni, macam yang saya difahamkan lah, bila dah kita mula balik macam nak orang kata menghidupkan dia punya tu, kalau kita daripada landasan benda yang baik. Cuma yang saya ingat arwah nenek cakap daripada keturunan dia tak boleh buat benda mungkar yang dia cakap. So bila buat benda mungkar tu memang akan ada efek, sampai ada yang bercerai-berai, terutama pada macam mak dengan ayah saya lah. Jadi panas lah kira. Panas, memang panas. Family saya. Okay, saya akan buka untuk tengok pakaian dia dulu. Oh, ni buat baru ni. So kalau ikutkan pelik lah macam ni. Pakai mangkuk apa? Ni bukan pakaian dia ni, geng. Ni memang kreatif ni. Ayah buat sendiri ni.
sebab ayah dia buat dengan bapa angkat dia masa tu. Kau makut ah. Ni ni. Ni kewujudan dia. Kalau tengok sarung ni semua ni dia sekadar buat untuk pakaian saja, dia minat kot. Dia buat sendiri ni. Bukan hantar, bukan hantar tukang ni. Ya. Yeah. Tapi dengan arwah bapa angkat dia itulah yang buat. Ustaz akan buka pedang ni untuk tengok. Baik. Okay. So, kalau kamu semua nak tengok, jangan lupa untuk subscribe, share, like dulu. Sebelum tu, saya cuba untuk interaksi dengan, kalau ada lah, interaksi dengan penjaga ataupun yang berkaitan dengan pedang. Boleh tak? Sekejap. Sebagai kita nak ambil pengesahan, betul tak bang? Kalau ada, dia akan main, insyaAllah. Platform Biru eh, cari Pusat Rawatan Idrus, cari kat Biru. Jangan lupa untuk follow kat sana. Boleh? Pen. Ya? Pen. Pen? Boleh tengok gini. Okay. Alright. Mic saya okay ke? Tak terganggu ke? Biru ke apa pula? Buku-buku ya, buku-buku. Boleh? Kalau kat kita tak bang kalau tunjuk gini eh? Tunjuk pedang, tunjuk bunyi tak boleh kan? Okay, sekarang kat ready eh? Assalamualaikum khadam 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 rab khadam jasad khadam roh khadam nasab wahai ya rijal wahai penjaga kepada leluhur pada nasab ni hadir yang berkaitan yang dikatakan rijal hadir. Assalamualaikum ala ibadillah salihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan yang mulia. Assalamualaikum. Baik. Adakah tuan daripada leluhur Daing yang diceritakan tadi? Baik. Sudikah tuan untuk cerita serba sedikit yang berkaitan dengan pedang dan keturunan? Untuk apa? Untuk kami pelajari peninggalan nenek moyang kami yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudi. Tidak mau. Tidak mau. Kamu Islam? Ya. Yeah. Kenapa kamu tidak mahu share? Menunggu keturunanku. Ini bukan mengganggu keturunan. Boleh. Ini adalah pengejaran kepada kami. Yang mana perjuangan yang telah kamu bawa di jalan Allah. Kalau benar kamu bawa untuk Allah dan Rasulullah SAW, tidak ada masalah untuk kami tahu akan hal ini. Adakah kamu dahulu memang berjuang, berjihad di jalan Allah? Ya. Yeah. Baik. Maknanya, pedang ini adalah salah satu alat untuk digunakan sebagai senjata di jalan Allah. Ya. Yeah. Betul. Jadi benarlah pedang ni bernasab atau bersanak daripada perjuangan yang berlaku pada zaman Jepun. Ya, yeah, betul. Jadi antum atau kamu semua pada zaman itu memang memiliki ilmu kerohanian khusus untuk bertempur dengan bangsa yang zalim ni. Ya, betul. Maknanya ada gurulah dulunya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ramai yang jadi rijal ke ni? Ramai. Ramai, Masya Allah. Okey. Jadi, keturunan ini telah datang kepada aku dan aku telah tolong kepada cucumu ni semalam. Semalam satu lagi. Malam. Jadi, hari ini saya dah terangkan kepada dia. Serba sedikit, dia yakin akan keturunan dia. Tuan sepatutnya bersyukurlah. Dia daripada dia pening sekarang dia nyata, dia jelas. Boleh? Apa yang boleh aku sampaikan kepada keturunan kamu ni, bukan kamu tinggal ke pedang ni, bukan nak suruh kamu ke pedang ni sebagai tanda keturunan kamu ini adalah keturunan yang berjihad di jalan Allah. Itu adalah pemberian guruku. Ya, pemberian guru, betul. Sebab pada zaman, pada masa tu, guru mereka akan menyuruh mereka untuk mencari pedang. So, ataupun guru mereka yang sendiri yang akan kumpulkan pedang dan dia akan baca. Betul kaedah tu? Ya. Yeah. Sebab ni memang sendiri eh. Blok pedang tu. Okey, memang sendiri ustaz pun pernah dapat yang lain. Ada kat depan tu. Yang mana pedang ni kalau sekali pegang bila dah start perang tu memang dia tak akan berhenti. Dia makan nak darah juga. Nak darah orang kafir. Sap-sap dia jalan sendiri. Ni diceritakan sendiri oleh pemilik pedang asalnya. Boleh. Maksudnya ruh orang soleh ke? Orang yang rijal baik. Google sendirilah. Saya nak cerita pun panjang cerita pula. Jadi tuan yang mulia, tuan yang dirahmati Allah,
yang telah dikasihi oleh Nabi SAW kerana berjuang jalan Allah. Kalau tidak kerana Tuhan, mungkin kami telah dijajah oleh mereka semua. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Ada apa yang boleh kami tahu pasal perjuangan kamu dahulu yang kami tak tahu, yang boleh disampaikan? Ikutlah jalan yang diridai Allah. Jangan sesekali keturunanku melakukan kejahatan kepada manusia lain. Baik. Guru kamu Kiai Haji Saleh ke? Itu ketua yang terulung. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi Shifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Andros untuk mereka yang nak pakai kasturi Shifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi Shifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ni sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi Shifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena trailah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan disabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir. InsyaAllah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami. Sabun kayu kemuning hitam. Okey. Kita sambung dalam video ni. InsyaAllah tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Pada zaman tu. Ya. Yeah. Ketua yang terulung. Jadi, ada lagi yang lain? Gusti. Gusti mana? Guru saya Gusti pun sama. Daripada Indonesia? Iya. Masya Allah. Sebab ustaz pernah dengar cerita ni, yang mana daripada Indonesia tu ada main sekali. Lari anak-anak di negeri Pontianak. Siapa yang berkaitan keturunan Daing, tolong tag eh. Tolong tag pada mereka semua. Ni ada pesanan daripada keturunan kamu. Keturunan apa lagi yang kamu warisi ni? Daing lagi? Yang terlibat pada zaman kamu ni? Zaman terlibat itu saja. Itu saja. Jadi, pelarian keturunan kamu ke mana saja pergi? Bertempiaran ke pelusuk mana-mana yang mereka boleh hidup. Masya Allah. Ada yang melarikan diri daripada istana. Anak cucu kami diganggu. Jadi, pada masa itu, apa kamu berperang dengan Jepun atau apa ni? Pelbagai kaum. Malah bukan Jepun. Mangsa-mangsa komunis. Berbagai-bagai mereka. Kalau kami mengamalkannya tu terlalu banyak. Mereka tak izinkan kita mengamalkan Islam pada zaman tu kan? Ya, mereka zalim. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang mereka buat pada agama Islam pada zaman tu? Terlalu kejam. Anak perempuan dirogol, dibunuh. Pendinding yang kami amalkan, sekiranya keluar rumah, orang yang matanya jahat akan nampak dikelilingi rumah kami tu air. Apa tu amalan tu? Amalan pendinding rumah. Boleh kongsi kepada kami? Daripada ayat yang biasa daripada keturunan kami menggunakan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun. Insya-Allah. Itu yang berlaku, kisah-kisah yang pelik-pelik itu keluar dari mulut mereka tu. Baik. Jadi pedang ini perlu di tangan yang benar. Ya. Boleh? Okey. Adakah kamu tahu akan pedang ni sampai ke sini hari ni? Sampai tak berita ni pada kamu? Tahu. Alhamdulillah. Keturunan kamu telah saya bersihkan dan telah saya jelaskan apa yang telah berlaku semalam. Biiznillah, izin Allah, hari ini diserahkan ni dan saya perlu sampaikan kepada anak cucu ni, anak cucu kamu yang lain, kerana ada yang masih melakukan perkara yang batil. Sebab tu mereka dapat balasan daripada Allah SWT. Betul? Ada yang kamu nak sampaikan kepada adik-beradik yang lain? Tiada.
Cucu-cucu kamu? Tiada. Tiada. Melainkan yang tadi saja. Ya. Okey, di dengan saya ni siapa ni namanya? Jantan. 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 Insya-Allah. Dai. Panggil dia ni masuk. Saya nak pastikan. Terima kasih sudi hadir ke tempat kami ya. Kamu di alam sana masih diberikan rezeki ya. Masih berjihad di jalan Allah. Masih lagi. Ada berita khabar pasal 13 September ni. Ya, yeah, betul tak? 13 Mei. 13 Mei eh? Bukan, ada yang berlaku 13 September ni. Betul lagi. Ada ada berita-berita perkhabaran gaib yang perlu kami tahu? Tiada. Tiada. Okey, mari kita cek. Sini sini. Okey. Sini sini. Jadi saya nak kamu cek adakah ia daripada leluhur kamu ataupun bukan. Ini ni. Saya punya pelajar ni. Ini. Adakah ia leluhur kamu? Ini jantan lah. Nama dia jantan. Okey, dia dai, boleh dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan dia. Semoga jadi apa? Jadi apa? Pejuang di jalan Allah Subhanahu Taala. Amin. Gembirakan Nabi SAW. Assalamualaikum. Boleh. Jelas. Dia ni memang daripada dai, okey. Jadi hari ni dia yang datang ni mensahkan dia ada dai. Boleh. Mana keturunan ada ada sekali pada kamu zaman tu? Adakah sahabat dengan kamu ataupun jauh? Jauh. Baik-baik. Okey, terima kasih. Okey. Penjaga dia baik tak? Ada yang jahat. Ada yang jahat? Allah. Dania. Patutlah. Aku lewat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Eh? Nanti saya akan bersihkan. Saya akan cuci kan, insyaAllah. Boleh? Yang perlu ditegakkan bukan pedang yang perlu dicuci, tetapi hati yang memegang, memiliki pedang yang perlu dicuci. Boleh? Itu saja. Adakah saya kurang adab dengan tuan? Tidak. Saya minta maaf ya. Boleh? Saya minta maaf juga bagi pihak tuan. Dan anak-anak dia ni semua adalah cucu-cucu kamu, cicit-cicit kamu ya. Nenek kecil-kecil ni. Ya. Ada pesanan untuk diorang ni. Nampak-nampak jin selalu ni. Sebab itulah keturunanku dikacau. Oh, daripada bukan setakat yang zahir saja. Ya. Dari segi serangan-serangan ghaib pun mereka kacau ya? Ya. Nanti aku akan berikan amalan untuk mereka semua ya. Boleh. Barakallahu fikum, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga dia jatuh. Jaga dia jatuh. Jaga dia jatuh. Tak apa. Sana lagi. Okey, assalamualaikum kak. Tak nafas. Sebab Allah. Allah. Tak nafas dalam. Cancel. Okey. So, okay. Medika. Okey, tadi daripada keturunan leluhur je datang. Boleh, kamu nak percaya tak percaya tu lain cerita lah. Boleh. Berlakon ke apa ni? Berlakon kot. Berlakon ke apa? Tanya soalan. Okey, jadi ustaz aku buka bilah ni. Tapi bukan kat sini ustaz buka. Mic okey ke mic ustaz? Okey ke? Okey ke? Nanti kat tengok balik recording eh. Dengar tak tadi? Tak tahu. Tak tahu, tak sedar kan? Nanti ikut balik eh. Kenapa tu? Nangis apa? Tak suka kepala sakit. Okey, buat macam ni kak. Tengok nafas. Dalam lepas. Siapa habis nafas? Okey, benda yang saya buat ni jangan diterai-terai. Kamu termandai masuk jin dalam badan. Yang ni kamu ustaz masukkan jin dalam badan. Memang jin ni duduk dengan turunan dia dah. Cuma hari ni nak confirmation saja. Ustaz dah buang dah. Alhamdulillah. Antara benda yang dia bagi tadi adalah bacaan pagar rumah, pagar diri dengan waja'alna min baina aydihim. Itu memang diamalkan Nabi SAW. Bila dia nak keluar hijrah tu, dia memang dibaca ayat tu. Memang musuh tak nampak. Akak sedar akak baca dia? Eh, Quran? Apa? Sedih balik? Feel balik. Okay. Kasturi apa ni? Minyak tu? Oil kumin hitam kita? Untuk mereka yang jenis kerak yang kerasukan ataupun jenis sakit kepala migrain, saya syurkan untuk kamu pakai.
kemunitam kita punya ni terapi, memang kalau kena yang tu insya-Allah yang sumbat-sumbat kepala tu semua lega lagi. Jalanlah. Ustaz nak tunjuk ni, bilah ni. Siapa dah nak tengok, siapa nak tengok tolong kami nak tengok. Tapi kat sini tak boleh. Kamu kena pergi platform biru, cari pusat rawatan Al-Idrus. Okey, game biru eh. Terapi oleh kemunitam. Ya, siapa dah try memang padu benda tu. Okey. So untuk terapi oil ni akan ada beli kan ni? Ada. Okey, untuk terapi oil ni untuk mereka jenis ini memang parti daripada kemuning hitam. Siapa dah try memang boleh feel eh, dia punya feel eh, kita try bagi akak try ha. Sekali lagi. Okey, spray gosok-gosok sudut. Untuk mereka yang migrain, pening kepala, sakit kepala ni. Ya, saya letak. Rasa macam mana kak? Share sikit ke dia? Macam lega kat ni lah semua keseluruhan. Kan? Yang pening kepala tadi macam mana rasa? Lega kurang, sikit kan? Kurang. Ha, ni nama dia terapi oil komunitas. Memang dia untuk masalah gangguan jin. Tapi Ustaz kalau buka beg kuning sekarang, Habis live ni sahaja eh. Untuk mereka yang di sana boleh dapat di platform orange eh, cari namanya terapi oil komunitas. Boleh? Ataupun masuk kat TikTok saya ni eh. Okay. Untuk mereka ada residong, anxiety, semua pedulati, senggugut, sakit perut, kembung, perut bayi semua boleh. Tak. Boleh. Untuk keturunan akak ni sebenarnya memang ditarget daripada serangan-serangan gaib untuk mengganggu, untuk mengacau. Nanti kita akan bagi cara untuk uruskan dia nanti boleh. Okey, serum hari ni baru ship tau. Mungkin esok terusah sampai kot. Kena sabar sikit. Okey. Boleh. Jadi jom kita buka kita tengok eh. Beg kuning tak ada lagi geng. Habis daripada live ni saya buka beg kuning. Jangan paksa saya sekarang, kena ban lagi. Jom kita tengok. Tak apa di sini eh. Biru tak apa kan. Okay, jom. Tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk terasa ni pedang buaya berenang. Tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okay. Okay. Pedang ya. Dari segi besi dia nampak ni ayah asah balik ni, baru asah ni. Dah lama dah. Dia asah hari itulah. Dah 8 tahun dia asah. Nampak kesan-kesan lah. Okay. Kena tengok di platform biru geng. Minta maaf. Tengok sikit boleh? Sikit lah. Sikit lah. Masuk ke sana boleh? Tengok ke sana geng, kat biru geng. Saya tak pernah tengok pedang macam ni. Bukan buaya berenang. Okey. Okey. Saya simpan balik. InsyaAllah. Okay. Bismillah. Nah, pasal apa sekarang? Serup sikit. Ha? Sakit. Tiba-tiba? Dia macam ada angin sikit. Dapat tengok pedang? Okey. Nak tengok balik lagi sekejap. Siapa nak tengok, cepat nak tengok. Saya tunggu seminit. Cari. Pusat rawatan Al-Idrus eh. Saya buka sekali lagi. Bismillah. Okey. Ini ada pedang yang mana? Macam mana akak ni? Turun akak daripada mana? Belah mana ni? Daing? Keturunan yang cerita sekali lagi. Apa keturunan yang memang daing punya. Kalau yang mereka ada belajar berguru dengan dia punya ni, memang ni dia akan ni? Dapat. Memang dia akan dapat lah. Maksudnya macam pedang tu memang wallahualam saya pun tak tahu. Cuma arwah nenek saya ada benda yang diceritakan. Malik kena terpalu lagi ha. Bismillah. Aku pagar tangan dulu. Mau kebah-kebah tangan. Tengok kat sana eh, insyaAllah. Hebat ustaz ni. Dok, saya tak hebat. Yang hebatnya adalah Allah. Dok, bukan dok. Tak. Dok tu bahasa Kelantan. Dok tu anjing. Tak. Saya tak hebat. Yang hebatnya Allah. Kita ni makhluk Allah. Dak. Ada. YouTube nanti. YouTube kita upload nanti. Okay. Rasa apa? Riau. Tak, ada orang macam nak bercakap? Okey, jom. Ada orang nak bercakap kan? Nak dengar tak? Last. Marah saya pegang ke? Last. Saya bagi mahir. Tak apa. Ustaz bagi masing. Ada benda nak bercakap kan? Nak dengar tak kan? Nak dengar tak kan?
Nak dengar tolong, kau nak dengar? Tak, dia cuma macam ada lalu bercakap gitu je. Tak apa, begini cakap. Saya takut. Jangan takut. Akak sekarang ni, duduk depan saya kak. Kalau akak depan suami akak boleh takut. Ha. Boleh. Jadi apa ni? Jom jom kita dengar ada pesanan baru ni. Dengar aku. Okey sedia? Akak sebut ya Allah. Izinkan ya Allah. Izinkan ya Allah. Untuk aku. Untuk aku. Berkata-kata. Berkata. Okey. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ada pesanan apa-apa yang nak disampaikan kepada kami dan keturunan tuan? Tiada. Tuan yang tadi ke? Ke yang lain ni? Ya Rasulullah. Tuan yang mana ni? Adakah tuan pada leluhur dia? Leluhur dia? Belum. Ya. Okey ni? Itu sajalah, tak ada apa-apa. Ke tuan bagi salam tadi? Tiada. Tuan bisik apa kat telinga dia? Telinga dia. Supaya? Tenang? Ya. Oh, tuan doa kat dia lah? Ya. InsyaAllah. Tak apa, saya cuba ajar dia yang baik. Tuan boleh tengok dah lepas dia jumpa saya, dia lagi tenang kan? Boleh? Ya. Moga-moga Allah SWT buka lagi futuhat dia untuk dekat dengan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk keturunan dia ni, keturunan Daing, siapa ada keturunan Daing sini? Ingat keturunan kamu adalah keturunan yang baik, keturunan yang diburu, dan keturunan yang mana yang darah mereka mengalir kerana Allah dan Rasulullah. Dan ingatlah, perjuangan Daing ni bukan sampai di situ saja. Sampai kiamat mereka berjuang, insyaAllah. Kami dari bangsa manusia mendoakan seluruh kaum-kaum jin dan juga rejal yang berjuang di jalan Allah tetap kekal bersama kami di jalan Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh. Ada lagi pesanan? Tiada. Untuk kami umat akhir zaman ni, perbanyakkan Al-Quran. Baik. Amalan menuju akhirat. Okey. Itu saja. Ya. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting. Ha tu. Itu dia yang untuk ni. Allah. Amal. Amal. Okey. Apa? Ya. Yeah? Nenek. Okay. Wahai penjaga badan hadir. Assalamualaikum tuan. Kenapa marah saya daripada dulu? Apa yang tuan nak? Kau kacau aku. Ha? Kau daripada mana ni? Kenapa kacau saya punya belajar? Sampai bila nak kacau dia? Dia milik aku. Apa saya milik kamu pula? Kenapa kamu sayang dia? Aku tak suka orang dekat dengan dia. Kamu tak suka orang dekat dengan dia? Kamu duduk kat mana? Kat tangan dia? Ha? Hati dia. Hati dia? Astagfirullahaladzim. Habis tu dia makin dekat dengan aku, makin kau tak suka? Macam tu? Semua. Aku benci orang suka dia. Sejak bila kamu duduk dengan dia? Lama. Kamu jaga dia? Tak. Bisa? Orang peranda kan dia. Kamu dari mana ni? Ainul Hasad? Umbu Malda? Ainul Hasad? Jin sihir? Sejak bila ni? Sejak sebelum dia jumpa aku ke selepas jumpa aku? Cakap. Dah lama aku dengan dia. Lama dah? Kamu yang garang-garang tu? Ya. Habis tu sekarang ni kenapa duduk kat tangan dia? Kau buat apa kat tangan dia? Aku tak nak orang dekat dengan dia. Habis tu? Nak bagi dia sakit? Ya. Biar dia mati. Uish. Tu anak-anak dia tu tahu buat lah. Aku kacau je. Bini dia? Ke kau suka bini dia ni? Aku tak pernah sukakan dia. Dia suka kat ni. Kau lelaki perempuan ni? Aku perempuan. Perempuan. Dari mana kau ni? Skandal dia ke?
Beza? Siapa kau? Dari mana? Aku tahu kau jin. Kau jin suka dia kan? Tak. Habis tu? Cakap lah. Daripada barang. Ha? Cakap kamu siapa? Kamu tak nak sindung aku. Aku tahu kau jodohan diri kamu. Aku diam bukan mana aku tak tahu. Kau tahu aku tahu kan? Ha? Aku tak suka dia bahagia. Nah, biarlah dia nak bahagia. Nak bahagia sikit dah. Tak boleh nak kacau semua. Kau yang buat dia demam dulu. Ha? Kau buat dia sakit dulu tak? Jawab ya atau tidak je soalan sekarang. Ya. Yeah. Ha, senang je. Mesti tak ambil SPM dulu ni. Soalan yang BC kot. Ha, tak ada nak gelak dengan dia. Dia pun buat muka ketat macam mana Ustaz nak gelak dia. Ha, macam ni. Muka buat eh. Yang kacau dia. Aku lama tak sembelih orang ni. Alah-alah ada pedang cantik. Lama tak akan darah. Nak rasa? Tak nak. Apa yang tak nak? Nak rasa tak? Tak nak. Bismillah. Nak kacau dia lagi tak? Hmm? Betul kamu zalim. Kamu zalim sekarang. Minta maaf dengan dia sekarang. Aku tak nak. Aku diam bukan makna aku tak tahu. Bertaubat kamu kepada Allah. Jangan dikacau dia lagi, faham? Setuju? Dia mati. Mati, mati. Tak boleh. Kamu tak boleh buat macam tu. Boleh? Kau tak boleh buat dia ni, faham? Kau ada tuan ni? Ya. Yeah. Mana tuan kau? Mana tuan kau? Mana tuan kau? Adil. Tuan nak apa dengan dia? Tuan nak apa dengan dia? Cakap tuan nak apa dengan dia sekarang? Aku nak dia jatuh. Kenapa? Dengki sangat dengan dia? Lama dah buat dia? Dia kawan yang tak boleh tolong kawan. Oh, dia kawan-kawan kan ni? Dah lama ke buat dia? Sejak bila ni? Sejak bila buat dia? 5 tahun lepas. Kenapa? Dia buat apa kat kau? Sampai kau nak sihir dia? Ke sebab dia streamer? Orang ramai tengok dia? Orang tak tengok kau macam tu? Susah nak tolong aku. Kau nak tolong apa? Kau nak suruh dia tolong apa? Sebab rezeki dia susah nak masuk. Oh, kau tahan rezeki dia? Puas hati aku sekarang. Puas-puas juga kenapa nangis pula? Takut? Allah hantar dia duduk dengan aku sekarang. Aku dah dulu lagi nak letak macam ni je. Leher kau tu. Sak tu sekali. Settle masalah aku kan. Tapi aku kesian kat kau. Boleh? Aku kesian kat kau ni. Aku bagi dua pilihan. Sama ada kau duduk jadi tim perai tanpa pasal. Ataupun balik Mekah. Sekarang aku bagi peluang kau untuk minta maaf dengan dia, bertobat. InsyaAllah. Abu yang minta maaf dengan dia dulu. Wahai hamba Allah. Ya. Wahai hamba Allah. Oh, bermula saat ini. Bermula saat ini. Minta ampun. Aku minta ampun. Minta maaf. Minta maaf dengan kamu kepada aku. Dan aku maafkan. Segala perbuatan kamu pada segala diriku. Moga Allah. Moga Allah. Murahkan rezeki kamu. Maafkan aku. Seandainya. Menyakitimu. Dalam keadaan sedar atau tidak. Sengaja ataupun tidak. Boleh lah. Tolong. Tolong lah. Tolong lah. Boleh.
aku tak akan bunuh kamu. Aku tak string lah sekarang. Eh, mana boleh. Jual cincin banyak lagi. Boleh eh? Setuju. Dah lama, dah benda lama. Dah boleh? 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 Benda lama eh? Boleh? Cukup eh? Boleh? Kesian kau. No? Kau takkan mampu pun nak lawan. Betul tak? Kau takkan mampu. Boleh? Kau tindih dia? Kau lagi? Ha? Ha? Jawab, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya yeah, eh? Kau buat anak dia sakit dulu? Ya. Ha. Bini dia kau buat juga kan? Ya. Ha. Tak apa, mulai hari ni masuk Islam balik lah. Boleh? Baru balik lah. Saya selaku wakil rukun tetangga jin Malaysia. Boleh? Mengislam kamu sekali lagi. Ikut. Ashadu. Hadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. Okay. Nama apa lelaki? Lelaki? Perempuan. Oh, perempuan. Yang buat ni perempuan? Jin kau lelaki perempuan eh? Perempuan. Okay. Semua dari Islam eh? Minta maaf dengan dia sekarang. Aku bagi peluang. Bismillah. Kau letak ya Allah pedang ni akan berada di lehernya bagi yang zalim. Sekarang minta maaf dengan dia. Minta maaf dengan dia. Dah lah, kosong-kosong lah. Kita pun dah nak raya dah ni, insyaAllah. Minta maaf dengan dia. Aku minta maaf. Ya. Ha. Maafkan. Ha. Dunia akhirat. Boleh? Boleh? Boleh. Duduk sini, boleh? Duduk sini. Allah. Jangan nangis lah. Saya maafkan kamu juga lah. Boleh? Boleh? Ha, tahu banyak dah kau buat benda awal. Sekarang tarik apa yang berada kat badan. Buka balik. Apa yang kamu letak. Tolong eh. Tolonglah. Jangan marah dia lah. Boleh? Dia bukan kuat pun. Nampak yang kuat lah. Lemah je. Boleh? Kau siapa ke? Kau yang dia nak kahwin dengan kau dulu. Dia tolak lah. Eh, mana ada. Ha, bukan? Kan. Kan. Takkan streamer ni? Okey, okey. Rumah tengok kot. Eh, bukan eh? Okay. Sorry. Tersasul. Online tadi, online. Online cakap punya. Tolong tarik balik apa yang letak badan dia. Yang dia boleh. Sekarang, apa yang kamu pandai buat, aku tahu. Bismillah. Tarik balik. Tarik balik. Tolong tarik balik lah. Pandai buat sihir kamu ni. Ketuan kamu memang buat sihir eh? Ada nasab sihir kamu eh? Atas-atas kan? Jawablah ya atau tidak? Amma. Ya atau tidak? Ya. Okey, saya maafkan kamu, boleh. Tapi kamu nak pergi mana ni? Mau pergi kat Mekah boleh? Azraq Khan eh? Boleh? Boleh. Assalamualaikum Sayyidi Hazrat Zainal Abidin Khan. Hadir. Okay, bawa semua jin-jin ni pergi di sana untuk khidmat dengan Nabi SAW. Tarbiah mereka semua. Setuju pergi sana? Ya. Okay. Beritahu. Assalamualaikum. Jaga dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedia eh? Boleh? Yang takut eh? Nanti saya ziarahkan. Boleh? Boleh? Kau. Jaga dia. Dah. Sana. Okay, alhamdulillah. Sebenarnya dah settle dah kes rawatan akak ni. Cuma Abu Wei ni tak tahulah tangan dia kebah ada jin apa semua. Rupanya dia kena sihir. Tapi dia pernah merawat dengan ustaz dulu. Tangan kiri bergetar. Betul tak? Dulu. Okay. Okay, cara nak kejut kau orang yang kerasukan. Okay. Salah satunya ni, minyak ni lah. Siapa yang tak beli minyak ni lagi yang atas ni masa ada sedun semua ataupun kerasukan ni tak sedar ni macam pitam kan. Okey, abang ambil tangan abang sikit. Okey, gosok ini sini. Ha, eh, bila dia kepala jatuh. Okey, abang bagi dia sedut selu kat hidung dia, letak hidung selu selu nyampak sangat selu. Okey, selu. Okey, akak sebut Allah kak. Allah. Okey, bismillah. Okay.
Tarik nafas buat Allah. Okey. Alhamdulillah. Tarik nafas, Allah sebab Allah. Okey. Lepas ni amalan selawat semua, tolong jangan tinggal, jaga solat baik-baik, hubungan suami isteri. Abang pun apa jadi pun dalam solat, ya Allah, aku maafkan semua dosa-dosa isteri ku, ampun dia semua. Boleh. Sebab iblis tak akan berhenti untuk kacau dia, sebab nak rosakkan dia dan keturunan dia. Boleh. Ha, tengok muka dia semua. Dah cerita itu, muka akak ni rosak sebab dulu kena ludahan daripada iblis jin ni. Kacau, lama dah semua. Alhamdulillah Allah jodohkan kami untuk jumpa pada semalam eh. Malam ke? Semalam ke? Semalam sebelum? Lepas Allah izinkan dia sembuh. Dan alhamdulillah hubungan dia macam mana? Hubungan dengan suami? More better? Saya balik ni okey sikit lah. Alhamdulillah. So saya, Ustaz boleh kan dia tak tengok dia ada ke? Ustaz, Datuk tu call saya. Ha, aku tiga ada. Dia boleh pergi asrama dia. Eh, aku tiga ada. Pukul dia ada kat sana lah. Pukul 3. Dah pukul 3 je dah. Pukul 3 lebih. Ha, kita nak settle packing. Dah settle belum packing? Sikit lagi. Ha, settle packing boleh. Boleh. Tak ada perut dia, insya-Allah. Tadi masa scan semua ada rasa apa buat? Cuma efek yang tadi eh. Yang keturunan tu cerita kan, memang dia buat. Keturunan. Bukan keturunan yang itu, yang sihir apa tu. Akak tengok balik tak video tu? Saya tak akan tengok. Tolong tengok balik. Tolong tengok balik sebab dia, penceritaan tu dia cerita untuk akak, bukan untuk saya. Siapa rekod itu? Ifah apa? Tolong tengok balik eh. Tengok balik. Yang takut insyaAllah. Saya memang takut sikit. Yang takut. Akak dah PM saya kan? Apa-apa mesej saya. Saya janji saya akan tolong keturunan akak Ustaz, ni. Masa hari kejadian apa ni, saya call Ustaz tu. Saya asalnya cik sama. Sebenarnya saya boleh lepas pingsan tau. Hah? Lepas pingsan? Ya. Yalah sebab jin tu lah sihir tu. Ludah jin kalau kena geng, nanti saya bagi ambalan je. Kalau nak nanti. Tapi untuk mereka yang anxiety, yang kerap menangis, menangis malam. Orang kerap menangis. Baby menangis malam, orang menangis malam juga. Boleh try ni, minyak terapi kumin hitam kita ni memang daripada kayu kumin hitam. Apa dia tak apa? Ha? Mutah? Astaga. Boleh. Minyak ni nak dapat, nanti saya letak link nanti kat description. Boleh tengok nanti lah insyaAllah. Yang untuk mereka nak minyak ni, boleh masuk ke TikTok saya akan buka beg kuning dalam masa 10 minit macam tu untuk buka benda ni saja. So minyak ni sesuai untuk baby, untuk budak-budak boleh, untuk orang tua boleh, semua boleh. Boleh. Jadi siapa nak minyak ni tolong komen saya nak, harga asalnya RM35. Hari ni saya nak bagi promo dengan harga RM25 siapa yang join live saya hari ni saja. On tak on? Kalau on tolong komen on. Kalau ramai boleh saya buka beg kuning. Ada soalan tak pada saya? Saya pula saya sebenarnya cancel tau. Kisah apa sekarang? Yang itu cerita? Limpoma. Tapi tapak kaki saya tu bila... Dah makin okey ke macam mana sekarang? Alhamdulillah. Lepas tu saya ada bagi kat kawan. Dia kan kena... Sabun ke apa tu? Sabun tu lah. Saya nak beli. Sabun kumun hitam eh. Akak ni dah cancer. Kena cancer dia pakai jadi macam mana kak? Cerita sikit jujur dengan saya. Doktor cakap apa? Lepas pakai sabun jadi apa? Bismillah. Sebenarnya saya baru okey daripada cancer lah hari tu. Jadi bila dibawa tapak kaki ni... Start tahun lepas saya dah jadi rasa risau. Dia dah mula pecah-pecah balik keluar ketulan tu. Kita hitam. Dia pecah lah, keluar nanah, darah tu ada. Saya akan cuci bawah-bawah tapak kaki tu. Jadi ustazah bagi saya sabun tu asalnya. Satu tu saya try, saya cuci, saya baca selawat. Okay. Saya niat memang saya nak buang lah segala penyakit. Kalau betul dia penyakit, saya terima, saya redha. Tapi lama-lama saya tengok kawasan tu, yang tempat lubang, setiap tempat lubang tu dia jadi tertutup. Alhamdulillah. Dalam tiga sebulan tu yang saya ada beli. Kaki ni ke? Ya. Boleh tengok? Tapak kaki, saya tengok lah. Boleh ke? Boleh. Boleh abang izin eh? Sebabnya saya kan... Jadi macam ni tu? Kalau orang kanser, dia macam ni. Ni dah kira kecil lah. Alhamdulillah, dia dah sembuh dah. Sini. Alhamdulillah. Dia macam eczema juga kan? Tak. Saya kanser tu, ketulan kanser tu akan pecah. Tapi okey tu, siapa dah? Okay, kanser ni, pakar kanser dah jumpa kami, dah beritahu. Kanser ni adalah simptom daripada gangguan jin. Simptom daripada santau dan juga gangguan jin sarang, bersarang. Kurap tu ustaz? Bukan. Kanser lain. Kurap lain. Okay, siapa nak beli minyak ni? Sekejap saya nak buat live baru. Siapa on, tolong komen on. Kita jumpa di TikTok lah. Untuk mereka yang tengok saya di sana. Jangan lupa untuk tekan button like, subscribe dan follow apa-apa. Banyak lagi saya akan ajar kamu semua. Perihal-perihal gangguan jin ni. Jadi abu yang mana pula dah hilang. So kita jumpa dalam sesi live yang baru. Selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi.
Mana Abu eh? Kejap. Abu eh? Woo! Kejap, tunggu Abu eh? Okay. Habis dah.